Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Selamat berjumpa kembali di serial video tutorial web design dengan topik javascript framework Nah kita akan mengkhususkan mempelajari tentang teknologi javascript namun kita akan fokuskan menggunakan jQuery Nah kita akan bincang-bincang sedikit apa itu jQuery, apa kelebihan dari jQuery dan bagaimana cara menggunakannya Ya. Mari kita lihat slide berikut ini, teman-teman. Nah, sebelum kita uh, lebih jauh mempelajari bagaimana cara menggunakan jQuery, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ya, tentang apa uh, kelebihan dari jQuery. Ya. Yang pertama, uh, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa jQuery adalah JavaScript framework atau library. Nah, jadi, kalau kita bicara tentang framework atau library, kita bisa anggap bahwa... Uh, jQuery adalah semacam modul yang sudah disiapkan oleh para pengembang ya, yang didevelop untuk memudahkan kita dalam mengimplementasikan JavaScript. Jadi apapun yang ada dalam JavaScript, yang ditawarkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh JavaScript juga sudah di, juga sudah disediakan oleh jQuery. Tentu dengan cara implementasi yang lebih mudah. Nah itulah kita bisa menganggap uh, framework seperti itu teman-teman ya. Nah selanjutnya dengan menggunakan jQuery proses pengembangan tentunya pengembangan aplikasi tentunya akan menjadi lebih mudah ya pengembangan aplikasi berbasis JavaScript. Nah kelebihan selanjutnya adalah cross browser. Nah, seperti mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa setiap kali kita ingin mengembangkan aplikasi berbasis website kita harus mempertimbangkan berbagai macam tipe browser, ya. Karena ada kemungkinan ketika kita sudah membuat sebuah aplikasi, maka tampilan itu akan berbeda, visualisasinya antara satu browser dan browser yang lain. Ya. Nah, tentu hal seperti ini tidak ingin kita uh, dapati, ya, ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website. Nah, jQuery meng mengklaim bahwa teknologi yang dikembangkannya itu sudah cross browser artinya dimanapun kita menjalankan aplikasi kita menggunakan browser apapun baik itu Internet Explorer misalkan atau misalkan yang lainnya adalah apa? Chrome dan Mozilla Firefox ataupun lainnya Safari gitu ya uh, tampilannya tidak akan jauh berbeda ya nah ini sangat uh, menyenangkan tentunya bagi para pengembang ya tentu para pengembang aplikasi web ingin sekali memaintain aplikasinya akan konsisten dimanapun diri jalankan. Oke okay, lalu uh, kelebihan berikutnya adalah dapat memanipulasi DOM. DOM ini adalah dokumen objek model teman-teman. Nah nanti kita sambil berjalan akan bicara lebih jauh apa itu DOM. Namun kali ini kita bisa menganggap DOM adalah semua elemen yang ada Uh, semua elemen yang ada di dalam yang tampil yang tervisualisasi melalui browser itu adalah DOM nah, kita tahu bahwa aplikasi bahwa website atau browser ya, yang ditampilkan adalah HTML dan CSS ya. walaupun di dalamnya kita menggunakan kode PHP atau script server side script gitu ya. namun yang dikembalikan ke, ser, ke klien adalah tampilan HTML dan CSS nya Nah kemampuan jQuery dia mempunyai, mempunyai kelebihan dalam memanipulasi DOM tersebut, jadi gambarnya gini Kita tiba-tiba bisa menghapus HTML dari sebuah halaman website Misalkan tadi, misalkan ada sebuah gambar yang ingin kita hilangkan, maka kita bisa hilangkan gambar tersebut menggunakan jQuery atau javascript yeah. Tanpa harus mengakses ke database misalkan yeah nah itu DOM ya. Lalu uh, kita bisa mengimplementasikan fitur-fitur animasi dalam website kita nantinya, ya seperti pergelakan elemen dari satu posisi ke posisi yang lain, ya. atau fade in fade out. Ya. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang hal itu. Lalu mensupport teknologi AJAX. Ya, AJAX adalah asynchronous JavaScript XML. Uh, kita juga akan mempelajari teknologi AJAX nanti namun kita teman-teman eh, bisa bisa pahami terlebih dahulu bahwa ajak adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita para pengembang bisa memanipulasi area tertentu dalam website kita jadi tidak perlu setiap kita ingin tidak perlu harus satu halaman itu kita panggil ulang ya kita eh, mungkin sebagian kita yang baru saja mengenal mempelajari teknologi website kita Mengetahui bahwa setiap kali kita ingin berpindah dari satu halaman web ke halaman yang lain, atau ingin mendapatkan tampilan yang berbeda, kita harus merefresh seluruh halaman. Nah, tentu ini akan memakan resource yang cukup banyak, karena harus semua halaman kita refresh. Nah, menggunakan teknologi Ajax, kita bisa fokuskan pada salah satu elemen dalam halaman tersebut saja, yang akan kita refresh. Nah, ini ke kelebihan Ajax. <tuh> Ya, jadi dia bisa memanipulasi div div tertentu dalam sebuah HP, HTML. Nah ini kan kita pelajari juga nanti kita dalami. Lalu jQuery dikembangkan oleh komunitas yang sangat luas sehingga akan sangat terus berkembang. Lalu menyediakan juga banyak plugin yang memudahkan kita tanpa harus membuatnya sendiri tentunya dan didistribusikan dengan dokumentasi yang sangat sangat lengkap. Nah ini tentu Kelebihan-kelebihan dari jQuery yang uh, sangat memudahkan para pengembang dalam mendevelop men sebuah aplikasi website. Oke, okay. selanjutnya, <tuh> uh, tentu uh, kaitannya dengan pembelajaran ini kita akan, bagaimana sih kita akan menceritakan bagaimana cara menggunakan jQuery? Nah, tentu karena jQuery adalah sebuah library, kita bisa terlebih dahulu. Me unduh atau mendownload library jQuery tersebut dalam uh, melalui URL ini teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengakses atau ketikkan saja jQuery ya di halaman di browser yang masing-masing lalu klik di sana. Nah, untuk kita akan mendapatkan sebuah halaman seperti ini dan kita bisa mendownload jQuery-nya. Ya, silakan klik bagian sana download. Nah, lalu kita diminta untuk mendownload uh, versi distribusi yang mana ada yang kompres ada uncompressed yang kompres ini tentu filenya akan lebih kecil dan akan lebih cepat diakses sedangkan yang uncompressed uh, tidak melalui proses kompresi sehingga filenya akan sedikit besar namun kelebihan dari versi uncompressed walaupun file besar ini uh, akan disajikan dalam sebuah tampilan yang mudah dibaca ya karena dua buah release version ini diperuntukkan untuk sesuatu yang berbeda. yang compressed ini digunakan untuk production untuk memproduksi sebuah halaman website karena dalam dalam production version kita membutuhkan sesuatu yang cepat, sesuatu yang ringan. tapi yang uncompressed digunakan untuk development, ya apa bedanya ya, development ketika kita mengembang kita di sana masih sering melakukan proses debugging dan sebagainya, tentu kita membutuhkan sebuah library yang mudah kita pelajari, yang mudah kita baca, ya. Sehingga kita mudah melakukan proses debugging. Nah biasanya ketika kita melakukan development, kita akan menggunakan yang versi uncompressed, tetapi ketika sudah selesai, kita ganti menggunakan versi yang compressed. Nah silakan teman-teman download di sana melalui link dua-duanya saja di download, ya. Uh, kita buka ini versi yang uncompressed, seperti kita lihat di sini, sangat mudah dibaca dan terstruktur. Sedangkan jika kita melihat yang versi compressed, semuanya eh, disajikan dalam satu baris tanpa white space, tanpa spasi, ya. Yeah. Nah, tentu ini akan sangat sulit kita pahami. Okay. Nah, setelah kita... Me mengunduh setelah kita mengunduh library jQuery kita perlu menambahkan kode HTML sebagai informasi referensi letak dari library jQuery oke okay. seperti ini nah, mungkin teman-teman akan sedikit uh, bingung ya harus dimana kode ini kita letakkan <tuh> jangan khawatir di akhir serial video tutorial ini kita akan melakukan sesi praktikum dan mengimplementasikan semua kode-kode program ini ya, jadi intinya saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelum praktikum menambahkan kode HTML sebagai informasi referensi letak library jQuery jadi seperti ini, kita sudah mendownload library-nya, kalau kita simpan dalam project kita, nah tentu seluruh halaman yang kita ingin halaman tersebut memiliki dapat dapat Implementasikan fitur-fitur jQuery, tentu kita harus memberikan referensi ke halaman tersebut di mana letak library jQuery itu berada. Ini seperti itu teman-teman. Jadi, dalam contoh ini, library jQuery saya letakkan dalam sebuah folder bernama JS. Oke. Nah lalu, tahap yang ketiga adalah menuliskan kode dokumen ready function apa itu dokumen ready function adalah sebuah dokumen sebagai penanda bahwa semua DOM sudah selesai di load dan siap dimanipulasi oleh jQuery jadi perintah ini dolar dolar adalah penanda jQuery ya jadi setiap kali kita ingin menggunakan jQuery kita membuat tag penandanya be, yaitu tanda dolar seperti itu jadi kita tuliskan terlebih dahulu dolar dokumen function untuk memastikan bahwa semua halaman website sudah terload terlebih dahulu. Ya, untuk meyakinkan itu barulah uh, jQuery akan bekerja. Karena jika halaman web belum di load secara sempurna, ya bagaimana mungkin kita akan memanipulasi? Gitu ya? Apa yang akan dimanipulasi juga belum terload secara sempurna. Jadi kita bisa menganggap. Uh, ya, dokumen dari ready, ready function adalah untuk memastikan bahwa seluruh dokumen atau dom sebuah halaman sudah terload secara sempurna terlebih dahulu. Ya, barulah nanti semua baris-baris program ada dalam tersebut bisa dieksekusi dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum teman-teman. Ya, praktikum ini. Uh, untuk memastikan bahwa teman-teman bisa men-setup environment projectnya ketika ingin mengembangkan sebuah aplikasi website menggunakan jQuery ya. langkah pertama skenario praktikum ya adalah kita sebutkan dulu skenario praktikumnya jadi kita akan dari membuat sebuah button button sederhana saja yang ketika button tersebut diklik dapat memunculkan alert atau message gitu ya. Jadi setiap kali button tersebut diklik akan muncul message. Setiap kali button tersebut diklik akan muncul message. Nah, itu skenario nya Lalu langkah praktikum yang pertama apa? Tentu kita menyiapkan project-nya. Bagaimana kita menyiapkan project? Tentu kita siapkan hierarki struktur dari project tersebut. Nah, kita akan mempersiapkan sebuah file atau folder bernama latihan Ya. Ini root nya Lalu di dalam folder tersebut kita siapkan sebuah sub direktori bernama js. Ya, atau JavaScript. Nah, di dalam sub folder bernama js tersebut kita akan meletakkan library jQuery kita di dalamnya. Disini nah, di sini kebetulan ada tiga ya. Sebenarnya kita butuh satu saja. Ya. Kita butuh yang uh, satu saja ini, jQuery versi 3.3.1 ya. Lalu kita akan juga membuat sebuah file bernama lat1. titik atau .html. Nah, kita akan membuat dulu halaman HTML-nya untuk membuat button but, uh, button ini ya, button untuk membuat sebuah button. Nah, ketika kita sudah mengkonstruksi dari HTML tersebut, maka kita akan memanipulasi button tersebut menggunakan jQuery agar button tersebut ketika diklik dapat menampilkan alert oke, okay, langsung saja. Langsung saja, kita buatkan uh, apa namanya project latihan kita. Nah, ini uh, siapkanlah terlebih dahulu sebuah folder bernama latihan. Ya, ini akan sebagai root project kita latihan. Lalu, di dalam folder latihan tersebut teman-teman tambahkan sebuah subfolder bernama js ya. lalu di dalam subfolder bernama js tersebut sanalah kita akan meletakkan library jquery kita ya oke okay. lalu langkah selanjutnya kita akan menghentikan kode-kode program menggunakan sublime text editor jadi kita jalankan sublime text nya oke okay lalu kita akan mengopen folder jadi yang kita gunakan adalah fitur ini ya open folder bukan open file open folder lalu kita arahkan di mana letak root project tadi kita berada nah di sini ya masuk ke dalam ya latihan ya, jadi masuk ke dalam folder latihan lalu select folder nah maka sekarang sebelum kita sudah ada di dalam root folder yaitu latihan. Di sini kita, kita bisa melihat bahwa di dalam root folder ada sebuah subfolder bernama js dan di dalamnya sudah ada sebuah library jQuery. Oke, okay. kita kembali ke slide. Nah, um, langkah praktikum yang kedua kita menuliskan kode program. Ya, kode program HTML seperti ini. Mari kita ketikkan. Kita siapkan dulu penanda dari, uh, oh sorry ya, kita simpan dulu ya. Kita simpan di sini. Uh, klik di, klik kanan, klik kanan di root foldernya, lalu kita pilih new file. Maka akan muncul sebuah file baru uh, dengan nama untitled. Nah file baru ini harus kita simpan, ya. Kita simpan file save as. nah kita simpan di dalam di dalam folder latihan ya bukan di dalam folder JS karena JS ini adalah tempat jQuery-nya jadi eh, satu level dengan JS bukan di dalam ya kita beri nama lat 1 lat satu dot HTML oke dia akan di sini ya. Nah, lalu kita tuliskan penanda dari HTML 5-nya. doc type HTML. 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 Ya, jadi yang sedang saya lakukan ini adalah membuat standard markup dari HTML. Ya saya rasa teman-teman sudah cukup familiar dengan ini ya karena materi ini sudah teman-teman dapatkan dah sebelumnya ya, jadi uh, agar kita bisa dengan mudah mempelajari materi jQuery ini memang uh, kita sebaiknya sudah memiliki basic tentang HTML dan CSS teman-teman ya teman uh, tidak masalah saya akan coba uh, me-refresh atau mengulang bukan mengulang ya sedikit juga menjelaskan tentang HTML dan CSS nya ya. Yeah. oke okay, lalu di sini apa title kita beri nama uh, jQuery jQuery introduction kalau di sini lah kalau di kita harus membuat sebuah referensi referensi di mana letak library jquery kita kita letakkan ya menggunakan src atau source nah di sini kebetulan dokumen jQuery-nya kita letakkan dalam sebuah subfolder bernama JS. ya berarti kita berikan link referensinya JS dan nama jQuery-nya ya ini saya rename aja agar semudah mengcopy gitu ya. Jadi jika teman-teman ingin mengcopy sebuah file teman-teman eh, cukup pilih file yang ingin di eh, copy namanya lalu rename maka kita bisa copykan ini. Ctrl C ya seperti biasa lalu kita paste di sini ya, jadi memang ini harus sama persis karena kalau tidak sama ya tidak maka dokumen HTML ini akan gagal mendapatkan referensi link yang tepat oke nah lalu juga ada tag body yang harus kita sisipkan Nah di sinilah ya kita akan men menciptakan sebuah button, yeah. button seperti itu. Lalu lagi uh, saya akan menggunakan tag ID saja, ID, oh sorry input, input type button. Ya, lalu kita juga membutuhkan ID uh, my button dan value-nya. Klik nih Baik, akan saya jelaskan bahwa perintah ini dia akan mendapat membuat sebuah elemen input dengan tipe button. Ya dan di mana elemen tersebut memiliki ID bernama my button dan memiliki value bernama bertuliskan klik me. Oke, ini kita simpan semuanya, save all. Lalu kita kembali ke folder kita di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah halaman atau file bernama lat1.html. Kita akan double klik agar bisa ditampilkan oleh browser kita. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini akan muncul sebuah button bertuliskan klik nih. Ya, ini sesuai dengan apa yang kita implementasikan di sini. input type button id my button value-nya klik nih. Ya, klik nih. Nah, sekarang uh, kita akan jelaskan mengapa ID ini kita butuhkan. Karena kita membutuhkan karena jQuery membutuhkan sebuah selector nah kita akan bicara lebih jauh nanti teman-teman jadi um, teknik selector di jQuery sangat banyak sebenarnya video ini pokok pembahasan intinya adalah bukan bu, belum masuk ke mempelajari tentang ID selector kita hanya ingin mempelajari bagaimana cara membuat mereferensi mereferensi sebuah halaman membuat referensi dalam sebuah halaman HTML tentang di mana letak letak Library jQuery kita berada dan bagaimana kita membuat uh, membuat contoh awal pemanfaatan mengimplementasikan jQuery. Namun jika teman-teman masih uh, belum terlalu memahami apa ma fungsi masing-masing dari uh, script ini, tidak usah khawatir karena kita akan mempelajarinya lebih detail di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nah. Namun untuk saat ini, teman-teman bisa menganggap ini adalah sebuah tag HTML yang perlu kita implementasikan agar kita bisa menampilkan button dalam di browser kita. Nah, lalu kita tambahkan sebuah ID bernama my button karena jQuery yang akan kita buat nanti membutuhkan sebuah ID selector. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja. Kita akan implementasikan jQuery-nya. Ya, tuliskan lagi script. Lalu, berdasarkan slide yang tadi saya sudah sampaikan di awal, apa yang harus kita lakukan adalah menambahkan dokumen ready function, ya. Oke, mari kita tambahkan dokumen ready function tersebut dengan menambahkan kata-kata dolar. Ya. Jadi dokumen ready function tersebut kita tambahkan di dalam tag script ini ya, opening dan closing script, ini opening script, javascriptnya ini closing scriptnya, kita tambahkan di sana dokumen, dolar, do, dokumen, dot, ready, function. Nah, seperti ini. Oke, cukup cukup banyak yang harus kita ketikkan ya. Sebenarnya tidak sih ya, hanya ini saja. Nah, tapi bagi kita yang memang baru awal mempelajari uh, jQuery, tentu ini akan sedikit membingungkan. Ya, saya sarankan teman-teman menghafal ini. Ya, sekali lagi, mari kita tuliskan. Atau dari sini ya, saya ulang. Ya. Dokumen ready function harus kita sisipkan dalam tag script yang menggunakan Sublime ini kita dimudahkan untuk cukup pilih script, angka Sublime akan secara otomatis menyiapkan template bagi kita. Lalu kita ketikkan dokumen ready functionnya dengan dollar sign, dokumen, lalu titik ready, hmm, ready function Kurung buka kurung tutup lalu kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Yap. Kita enter lalu kita tambahkan titik koma. Nah, di kita akan mengetikkan perintah jQuery-nya. Oke. Okay. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan kita, diri kita bahwa semua script ini sudah diketikkan dengan benar bahwa kita sudah mengetikkan link referensi yang tepat bahwa kita sudah mengetikkan dokumen ready function yang benar bagaimana cara membuktikannya caranya adalah kita bisa mengetes terlebih dahulu dengan menampilkan alert halo c query ya, jadi sebelum lebih jauh kita mengetikkan kode-kode jQuery ya ada baiknya kita me tes terlebih dahulu bahwa semua referensi yang kita ketikkan ini sudah benar. Okay. Jadi kebiasaan saya seperti itu. Saya ingin sebelum saya mengetikkan lebih banyak lagi, mengetikkan lebih banyak lagi jQuery, saya ingin pastikan terlebih dahulu bahwa uh, tulisan kode yang saya ketikkan sudah tidak ada masalah ya dengan menampilkan alert halo jQuery. Jika alert ini tidak muncul maka ada sesuatu yang salah uh, pada dokumen ini yang perlu saya perlu kita betulkan terlebih dahulu. simpan, jangan lupa. Kalau kita refresh. Nah, muncul hello jquery. Artinya, jika hello jquery ini muncul, maka kita bisa berasumsi bahwa semua referensi yang kita ketikkan di sini dan script dokumen ready function ya sudah bekerja dengan benar. Maka mana, mengapa demikian? Iya. Andai kata kita salah mengetik satu huruf saja. Misalkan ini saya hapus. Ready gitu ya. Lalu kita simpan. Lalu uh, kita refresh. Maka alert tersebut tidak akan pernah muncul teman-teman. Ya. Maka ini semuanya harus dalam keadaan yang proper. Yang benar. Atau ini misalkan. CST gitu ya. Kita salah membuat link. Maka dia pun tidak akan muncul. Ya. Sehingga ke ketika ini saya kembalikan lagi lalu kita tekan Ctrl S lalu kita refresh dan uh, message atau alat ini muncul maka kita bisa memastikan bahwa uh, environment project kita sudah tersetup dengan betul ya khususnya library jQuery-nya sudah dikenali gitu ya oke okay. skenario yang tadi adalah kita menginginkan ketika kita mengklik tombol tombol ini ya maka akan muncul alert. Bukan seperti ini ya, belum apa-apa udah muncul alert gitu. Yang kita inginkan adalah ketika kita klik, muncul alert. Nah, sehingga sekarang alertnya kita hapus atau kita bisa nonaktifkan dengan perintah double slash. Nah, atau saya hapus aja sekalian ya. Nah, sekarang seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita ingin setiap kali kita mengklik pada button tersebut maka alert tersebut baru akan muncul. Nah di sini jQuery membutuhkan sebuah target. Elemen mana yang ingin kita implementasikan uh, sebuah event? Nah menurut skenario kita hanya ingin menampilkan alert ketika sebuah button kita klik. Maka yang akan kita implementasikan adalah event bernama klik. Atau klik event. Yeah. Nah, se setelah uh, kita me menentukan jenis event yang akan kita gunakan, yaitu klik, lalu kita tentukan event klik tersebut akan kita implementasikan pada elemen apa. Berarti targetnya, nah, targetnya adalah sebuah elemen yang memiliki ID bernama My Button. Nah, disinilah kenapa kita membutuhkan ID, teman-teman. Nah, langsung saja, jangan lupa. Uh, apa namanya penanda dari jQuery dollar sign lalu targetnya yaitu bernama my button ya, kita ketikkan di situ my button nah, namun sebuah uh, ID mensyaratkan bahwa kita ketika ingin mentargetkan kepada ID tersebut kita awali dengan tanda pagar ya sekali lagi namanya adalah my button lalu kita tambahkan tanda pagar karena dia ada sebuah ID ya. lalu tambahkan event tadi apa event ya klik ya. lalu kita tambahkan function oke seperti itu nah disinilah kita akan tambahkan alert alert ketikan my first jQuery application kita simpan bisa dengan Ctrl S ataupun save all gitu ya lalu kita refresh kalau kita tekan tombol klik nah itu my first jquery application. Ya. Yeah. Nah, inilah uh, materi atau pembelajaran pertama kita ya tentang bagaimana kita men-setup men project project environment kita tentang bagaimana cara menambahkan referensi link uh, library jquery kita kita letakkan di mana ya. Yeah. Lalu bagaimana kita menuliskan kode jQuery melalui dokumen ready function? Oke, okay, kita kembali ke slide ya. Saya akan beri tugas ke teman-teman semua. Tugasnya sangat sulit, tidak ya? Tugasnya ada. Ulangi langkah praktikum tadi ya di atas hingga kita semua mampu menuliskan kode program tanpa lagi melihat slide ataupun video. Karena ini penting teman-teman. Saya ingin teman-teman benar-benar melakukan hal ini, ya. Agar di materi kita yang pertama ini teman-teman sudah uh, menguasai dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita lanjutkan materi yang kedua, udah nggak uh, ada sedikit keraguan pun bagaimana menuliskan HTML, bagaimana menulis, mereferensikan jQuery dan bagaimana menuliskan dokumen dari function. Dihafalkan, dipahami dan dihafalkan. Itu tugasnya ya mengulang-ulang praktikum sampai mampu membuatnya tanpa lagi melihat slide maupun video oke nah itulah yang bisa saya sampaikan dalam uh, pembelajaran kali ini ya mudah-mudahan teman-teman uh, bisa uh, apa namanya ya memahami ya, dan mengimplementasikannya Nah, jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tambahkan komen di uh, pada section video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.